Hai, ketemu lagi dengan Idol Fikri di sini dan hari ini aku ditemenin sama Riga di 4. Ya, apa kabar kalian semuanya? Aku harap kalian semuanya para subbreaker aku dimanapun kalian berada semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Amin. Tanpa kekurangan satu apapun, sehat walafiat, bahagia lahir batin. Aku udah mati, guys. Lu ngapain? Lentera nih, lentera kertas. Lu ngapain bawa lentera kertas? Seperti yang akan kita reaksikan ini, ya kan? Ada lagu Lentera yang di cover sama Ressa katanya. Oh, lagu Lenteranya dari Lesti. Iya, iya, iya. Kurang apa kita Lentera ada di mari. Tuh, bisa gak diganti? Oh, jadi lu bawa Lentera karena Ressa coverin lagu Lentera dari Lesti ceritanya. Yes, katanya gitu. Begitu menurut info yang aku dapat dari tim Ressa. Oh, pantes. Jadi lu buru-buru cari Lentera ke pasar Cina sana nyebut beli ini doang nih, demi ini doang nih, demi konten ini nih. Ini mohon maaf nih, kayaknya waktu kemarin Imlek gue nyolong. ya udahlah ya, langsung aja kita tontonin Ressa nyanyi lagu Lentera dari Lesti. Tapi sebelum itu, buat semuanya yang baru muncul, yang baru masuk di channel Idol Fikri, jadi harus pencet tombol subscribe-nya, ya kan? Biar kalian selalu update video terbaru dari kita, ya kan? Gue heboh main Lentera, ya? Norak banget. Ah, daripada lama-lama ngurusin Lentera, mending kita dengerin Lentera coverannya Ressa. Wahai pagi, mengajariku artinya kesejukan. Wow, baru awal aja aku bilang ini beda sama Lesti. Beneran loh. Ini lagunya Melly Guslo ya? Iya, ini ciptaannya Teh Melly. Pantesan, jadi Ressa bebas gitu ya. Musiknya Andi Rianto kalau gak salah. Waktu Lesti. Waktu Lesti. Musiknya kayak gini gak sih originalnya? Kayaknya. Kayak piano gitu sih, tapi agak grunge gitu di belakangnya. Oh, gitu. Oke. Okay. Tapi sumpah ini keluar dari Lesti-nya. Pas cengkoknya enak banget. Tipis sih ya kan, tapi gila, enak weh. Sumpah ya rasanya enak banget. Sumpah enak banget. Enak banget rasanya dan bayang-bayang Lesti hilang. Hilang benar-benar bayang-bayang Lesti. Yes. Di sini malah aku rasain ini benar-benar lagunya Teh Melly gitu loh. Heeh. Iya kan? Iya. Kan kita tahu ya alunan-alunan lagu-lagunya Melly Guslo tuh udah ketebak dan unik biasanya. Yes, benar banget. Dan alun-alunannya tuh enak. Yes. Ya Allah, sumpah enak banget. Aku tuh malah kayak ingetnya tuh jadi kayak lagu ini tuh jadi kayak soundtrack AADC. Kayak denting yang berbunyi. Oh iya, terus kayak lagu ini juga apa? Mau di Ayunda, soundtrack ketiga Ayunan 2 juga. Kayak gitu. Dan aku suka tuh kalau Ressa udah berekspresi, udah gesturnya main tuh. Yeah. Ih, itu baru. Sumpah ini enak banget loh. Dia kasihnya untukmu. Ada cengkok-cengkok tipis aja. Takkan ku biarkan kegagalan menyerimu. Enak banget sumpah. Kegelapan mendampingimu. Akulah lentera di hidupmu.
Wah. Kayak memang agak sederhana sih ya nyanyinya ya. Sederhana. Tapi cocok sama piano doang gitu. Gak tau deh, enak banget dah ini sumpah. Sumpah ini enak banget, jujur ini enak dan, banget. Dan itu keluar dari Lesti-nya gitu ya kan. Aduh, sumpah enaknya. Gue pake nangis kalau enak gini. Ini berasa soundtrack film demi apapun ini enak banget. Gue nggak dari tadi ngomong enak dan bener-bener ini enak banget. Ini kayak berasa single atau berasa single. Iya, menurut aku ini cocok banget untuk jadi soundtrack film gitu. Enak banget loh sumpah ini. Ini syutingnya juga kayaknya tempat Meli sih. Tempat Meli kok tempat Meli Gus lo. Ya. Ini rasanya tuh bener dadaku nih. Enak banget. Rasanya enak banget, pas gitu semuanya. Iya. Dan di sini Ressa nyanyi enggak dengan suara dia yang power gitu. Dia enggak bisa nada lebih tinggi dari ini. Tapi dia lebih mengutamakan ya, rasa gitu. Iya, egonya tuh diturunin, enggak perlu dia nada tinggi, yang penting rasanya enak banget dan ini terbukti banget ini. Meraih bintang, meraih bulan hanya untukmu. Oh my gosh. Gila, bener speechless sih kali ini aku. Speechless beneran. Ini enak banget, rasanya enak banget. Aku mau ngomong apa lagi, sumpah. Ini enak banget. Yes, dan mahal. Nah, itu dia. Mahal banget. Mahal, guys. Piano itu udah bikin musik jadi mahal. Makin ya. Enak gitu. Iya, tambah suaranya Ressa ini, ya itu. Gak dianeh-anehin, itu jadi itu yang bikin mahal ya. Dangdut banget di belakangnya dikasih ya. Wow nyata lagi gue mau apa gila. Woo, untung ya gue dikasih tahu kalau Ressa coverin lagu ini iya. Kalau enggak rugi, beneran rugi banget. Kita baca Ressa, komposer Mel Guslow, director Vian Yune, gimana yang baca Yune? Yeah. Make up Dirman Putra, oke, hijab salis. Jadi semua benar-benar dan dipikirin ya semuanya tuh. Wow. Jadi bukan sekedar nyanyi cover gitu yes, aja. Yes, betul sekali. Oh my god, gue sempat ada keluar air mata sih. Gitu ya, sumpah. Kan? Karena ini rasanya enak banget. Kalau orang udah nyanyi dengan Ressa itu,
Wah, nyampe banget sih, sumpah demi Alek ini nyampe banget. Dan menurut aku hebat banget sih bisa menjiwai lagu ini, kan istilahnya lagu ini seorang ibu buat anak gitu ya. Iya, kan. Gitu ya lagunya. Rasanya nyampe terus dan keluar dari Lesti-nya gitu loh. Iya, keluar dari Lesti. Ini lo kan udah Lesti banget nih lagu ya kan. Gue sampai bingung nih mau ngomong apa, beneran, sumpah gue bingung ngomong apa. Dear Friend aku suka banget, dan aku paling suka part Reza yang kayak tiduran gitu di atas piano pakai outfit hitamnya tuh sumpah cantik banget di situ. Cantik banget, cantik. Gue sih bener yang gak terlalu fokus ya sama videonya seperti apa gitu videonya. Tapi benar-benar nyanyiannya itu ya Allah ya Tuhan, astagfirullahaladzim. Lagi banyak banget nyebutnya. Enak banget. Gila, sih. Gila, gila. Terus pas Reza yang lari pakai gaun itu keren banget. Ini covernya nih keren. Biar kita sempat berharap ya nih Reza kalau bikin coveran yang direcord terus bikin video. Ya, akhirnya gitu kan, kemarin udah denting. Selama ini kan cuma karaoke-karaokean. Sekarang gitu Lentera kan. Next. Ayo Teh Meli duet kayak sama Teh Meli ya. Iya, iya. Covernya bener. Gitu makin matang gitu loh, cover-covernya tuh makin terkonsep yes, semuanya. Bener. Ya semoga aja di tangan Meli Guslo, Reza bisa jadi artis besar. Amin ya robbal alamin. Cita-citanya bisa mengangkat derajat orang tuanya. Amin. Juga ya. Amin. Ini keren banget sumpah. Ini keren parah. Dan aku mesti thank you. Gue gak bisa ngomong apa-apa lagi, keren banget. Mesti thank you banget nih buat tim Reza yang selalu ngasih info buat kita. Ini kalau kalian gak ngasih tahu kita ketinggalan zaman ya kan? Iya, iya benar. Thank you banget, terima kasih. Tapi jangan lupa juga nih, yang belum subrek, pencet tombol subreknya ya kan, terus loncengnya dinyalain biar gak ketinggalan video terbaru dari kita. Dan ya, juga di share ke semua sosial media kalian. Kalian bisa lihat kan, Raiga yang banyak ngomong karena aku udah benar-benar kehabisan kata-kata banget kali ini. Thank you semuanya. Keren ya kan? Thank you. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.